kamu kenapa kok setiap hari melamun ini? Oh, ada apa? Ada ininya ini. Saya dengar-dengar lagi putus cinta ya. Oh, benar sekali itu. Aduh, jadi jangan sedih, putus cinta udah biasa. Masa putus cinta kesiksa dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, silakan. Ada apa ini? Iya, ini jadi oh, sekarang enggak salaman ya? Enggak boleh salaman ya? Boleh salaman. Ada apa ini? Jadi begini Ustaz, ini Sofyan ini tolong dikasih nasihat lah. Saya baru ini melamun. Tolong kasih nasihat biar dia semangat hidup. Apalagi ini waro. Begini. Oke, masih berjalan ya? Alhamdulillah masih. Oh, iya sih. Belum mau. Sekarang begini, hidup ini jangan buat susah. Jadi hidup, kenapa saya selalu melaksanakan aktivitas kehidupan itu, makanya saya hidup nggak mau yang neko-neko. Saya pokoknya hidup pengennya selalu pas-pasan aja. Tuh dengerin, pas yang pas pengen beli motor pas ada duit gitu kan. Pas pengen kawin lagi pas istri ngizinin ini gitu. Makanya mintanya yang cukup cukup tapi titip pesan saya, kalau punya istri sama perempuan ya kok begitu. Iya. Baru lihat hasilnya dulu, lihat hasilnya dulu. Hasilnya gini, aduh, kalau kamu belum apa-apa, soalnya tadi baru ada yang mau tanam gitu, belum ada hasil. Jadi kamu pacar udah berapa tahun? Pacaran cuma 2 tahun doang, putusnya gara-gara selingkuh perempuannya. Tapi kamu benar-benar cinta sama dia? Kalau benar-benar cinta sih enggak, tapi ya sungguh-sungguh iya. Jadi sekarangnya timbal baliknya ada. Jadi misalkan diputusin yang enak sambil ngopi ya. Ini belum ada. Dia beli kopi sekarang. Ini beli.